Wakil Bupati Bungo Saprudin Diaprianto tampak mendampingi Bupati Bungo Haji Masuri menyalurkan jaring pengaman sosial atau bansos kepada masyarakat Dusun Tanah Tumbuh, Kecamatan Tanah Tumbuh pada tanggal 13 Juli 2020 Senin pagi. Penyaluran berlangsung sukses dan lancar di kantor Rio Dusun Tanah Tumbuh tersebut, juga dihadiri Kepala OPD, Camat Tanah Tumbuh Darussalam, Rio Sekecamatan Tanah Tumbuh, Ketua BPD dan tokoh masyarakat. Adapun jumlah dari penerima jaring pengaman sosial sebanyak 144 KK dan bantuan BST pusat sebanyak 61 KK. Selain bantuan JPS dan BST, ada juga bantuan lain dari Dinas TPH Bun Kabupaten Bungo berupa alat pertanian diantaranya bibit, pupuk dan terpal. Ini tuh ada dua pilihan, ya. Yang pertama pembagian dari BST. Jumlah BST itu 61 orang. Kemudian ada pembagian sembako dari Pemda dengan jumlah 144. Kemudian yang ketiga dari pertanian, bantuan bibit, pupuk dan lain sebagainya yang dasar. Kami juga satu pemerintah dusun melalui daripada BPD atau masyarakat. Kemudian ada yang bantu masyarakat ini, alhamdulillah bersama kami sangat terbantu. Ya. Dan juga kami sampaikan bahwa bantuan ini digunakanlah yang kebutuhan rumah tangga. Sementara itu, Bupati Bungo Haji Masuri diwawancarai sejumlah awak media mengatakan, hari ini Pemkab Bungo melakukan penyerahan BST dan JPS secara simbolis di Kecamatan Tanah Tumbuh, khususnya Dusun Tanah Tumbuh. Ia memastikan bahwa bantuan ini betul-betul sampai kepada masyarakat. Bupati berharap desa-desa lain juga seperti Dusun Tanah Tumbuh, tidak ada terjadi persoalan-persoalan dan tumpang tindih karena betul-betul sampai kepada masyarakat yang wajib menerimanya. Pemerintah, ada namanya PKH, ya, bantuan langsung non tunai, Kemensos, BST, BLTDE, BLTDDM, tambah lagi bansos Pemda Kabupaten Bungo macam-macam. Artinya dari kantong kiri, kantong kanan, kantong depan, kantong belakang, semuanya anggaran pemerintah buat masyarakatnya. Nah, atau dapatlah macam-macam dapat. Nah, mudah-mudahan ini dimanfaatkan dengan baik oleh warga masyarakat kita. Kita bersyukur kepada Allah karena pemerintah begitu perhatian kepada masyarakatnya. Tim Liputan News TV melaporkan.